Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Andi Sulwibowo di channel kita yang tercinta ini. Saya mau coba untuk merestorasi laptop Acer Aspire yang kondisinya udah memprihatinkan. Udah lama ditaruh di gudang, akhirnya lembab dan ngerusak bagian-bagian yang ada di laptop ini. Laptop ini mati total, pemirsa. Untuk ngebuktiin laptopnya rusak, saya udah ambil adaptornya ya. Adaptornya ini asli. Terus saya mau tahu tegangannya berapa. Tegangan dari laptop ini adalah sebesar 19 volt 2,15 ampere outputnya. Inputnya biasa lah. Inputnya berapa ya? Inputnya 220 volt. Saya colokin di arus listrik 220 volt dulu. Terus bentar, saya mau cari posisi yang pas dulu. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang saya colokin ke laptopnya. Hidupin 3 4 5 nggak hidup sama sekali, pemirsa. Langsung aja saya lepas adaptornya atau chargernya, terus saya ambil obeng, terus saya mau lepasin skrupnya satu persatu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 skrup yang mau saya lepas, pemirsa. Skrup yang tadi, yang di bawah keyboard, itu udah saya lepas semua. Sekarang tinggal saya lepas skrup yang ada di luar keyboard. Banyaknya adalah 1, 2, 3. Setelah itu, saya coba buka laptopnya dari samping-samping ya. Kalau pemirsa punya pick gitar yang nggak kepake, nah, pakai aja buat ngebukain casing-casing laptop seperti ini, pemirsa. Seperti ini, pelan-pelan bukanya. Hati-hati, karena ini adalah barang yang rapuh, fragile, pemirsa. Ada kabel yang harus dilepas. Kabelnya dilepas saja ini. Ini ada klip yang warna hitam, tarik aja ke atas. Nah, setelah itu kabelnya langsung bisa ditarik pelan-pelan. Dah, buka deh. Kondisinya seperti ini. Ini adalah IC untuk touchpad. Kayaknya kondisinya masih bagus, touchpadnya juga, cuman untuk casing harddisk ini udah agak berkarat. Bukan agak sih, ini emang udah berkarat banget. Taruh di tempat yang aman. Sekarang kita lihat detail dari laptop ini, udah kotor banget. Saya lihat dari dekat ya. Pemirsa lihat, tuh berkarat dan banyak debu. Ini juga. Ini adalah kabel untuk layar. Ini adalah fan untuk mikroprosesor. Ini ada IC yang berkarat juga nih kayaknya. Terus ada komponen-komponen kecil, kapasitor, resistor yang nilainya nggak kebaca kalau misalnya
nggak ngeliat diagram atau skemanya. Terus ini ada chip, kakinya kotor banget nih. Terus apalagi, di sini ada hard disk. Harusnya sebesar 32, oh bukan, 320 GB. Ini ada baterai CMOS. Kayaknya harddisknya butuh dilepas dulu deh. Untuk buka harddisk, ini ada casing, dan casing ini nggak ada skrupnya, jadi pemirsa bisa menggunakan obeng, tapi hati-hati, sedikit aja dicongkel seperti ini, nanti dia akan kebuka ya. Dan pas dia udah kebuka, pemirsa tarik pelan-pelan. Nah, seperti ini. Inilah yang udah kita buka tadi. Simpan, terus ini pemirsa bisa lihat ya, ini ada WLAN. Kaki WLAN-nya udah berkarat. Moga-moga laptop ini masih bisa hidup. Saya tinggal coba untuk melepas hard disk. Harddisknya udah saya lepas nih. Saya lihat kondisi harddisknya kayaknya masih bagus deh. Terus bagus itu nggak sempurna karena ada kotor-kotornya kayak gini. Harddisknya banyak debu dan agak sedikit berkarat casingnya. Tapi biasanya nggak apa-apa. Terus saya coba mau bersihin dulu kotoran-kotoran ini pakai kuas ya pemirsa. Setelah dibersihin itu udah agak bersih. Terus mau ngelanjutin ngebersihinnya pakai cairan ajaib ya. Cairan ajaibnya apa? Kayaknya nggak usah saya sebutin ya pemirsa ya. Pokoknya cairannya ajaib, bisa buat ngebersihin yang kotor-kotor kayak gitu. Ya ini kan di kaki-kaki chipnya tuh kotor banget, berkarat. Terus di sini juga ada kaki-kaki komponen kecil, resistor, kapasitor, induktor dan lain-lain yang rusak, yang bukan rusak nih, apa tuh, berkarat. Habis itu setelah saya bersihin menggunakan cotton bud, saya gosok-gosok sedikit gitu. Nanti saya bakal balik lagi ke pemirsa. Saya rasa belum berhasil kalau misalnya ngebersihin beberapa komponen yang kotor aja ya pemirsa. Jadi saya mau lihat total keseluruhan bentuk motherboard ini, mana aja yang kotor-kotor. Di baliknya belum saya lihat ya. Meskipun dari sisi baliknya gini udah bisa dilihat sih beberapa kotor dikit, tapi nggak lega gitu, pengen saya buka. Jadi cara membukanya adalah saya harus membuka skrup sebanyak 1, 2 aja pemirsa, dan skrup-skrup lain yang ada di belakang sini. Dua aja di depan.